Halo guys, jangan lupa subscribe channel Tono Animasi ya. Gue nelfon Bambang dulu ah. Jadi enggak ya, dia temenin gue ke kantor polisi. Assalamualaikum Bam. Waalaikumsalam. Ada apa lu nelfon pagi-pagi Ton? Lah, kan lu udah janjian sama gue kemarin. Katanya lu mau nemenin gue ke kantor polisi. Oh iya ya Ton. Sorry Ton, gue lupa. Udah kayak aki-aki aja lu Bam. Apa-apa aja selalu lupa. Sorry bro. Emang lu di mana sekarang? Gue masih di rumah nih bro. Siap-siap mau berangkat. Jadi gimana? Lu mau ikut gak? Ya ikut dong Ton. Gini aja, lu nunggu gue di tempat biasa ya. Ntar gue nyusul. Ya udah deh, jangan lama-lama ya. Iya Bang Tono yang ganteng, baik dan suka menabung. Pagi bro. Lu lama banget sih ya. Emang? Udah berapa jam lu nungguin gue Ton? Udah semenit bro. Bapak kau nunggu semenit dibilang lama. Ya udah, ayo berangkat. Ayo. Pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Maksudnya ada yang bisa saya bantu? Saya pemilik motor yang kemarin Bapak tilang, Pak. Oh, gitu. Jadi kamu mau ngambil motor kamu? Iya, Pak. Gimana, Pak? Udah bisa diambilkan? Ntar dulu. Terus Bapak yang satu ini mau ngapain? Saya temannya, Pak. Oh, gitu. Jadi gini ya, Pak. Kemarin itu kan Anda melakukan pelanggaran. Sesuai undang-undang yang berlaku, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 106 ayat 8, maka akan dipidanakan dengan pidana kurungan selama 1 bulan atau bayar denda sebanyak Rp250.000. Jadi, Bapak mau yang mana? Dikurung selama 1 bulan atau bayar denda sebanyak Rp250.000? Daripada saya dikurung, mending saya bayar denda aja deh, Pak. Ya kan, Bang? Ya terserah lu aja lah. Kan yang punya motor lu, bukan gue. Kalau itu maunya Bapak, ya tinggal bayar sekarang Rp250.000. Bang, lu punya duit gak? Kok malah minta di gue sih lu bro? Bantuin gue dong bang. Gue belum punya duit nih bro. Udah pak, teman saya gak punya duit buat bayar denda. Masukin aja dia ke penjara pak. Itu. Ya lo itu lah bete baik.